Ni tu heraya. Di telinga-telinga mereka itu ada menyumat. Nyumat-nyumat ni artinya katuk. Supaya katuk lubang jebur tu dah. Mah katuk. Tak si. Jadi dengar saja tapi tak masuk di dalam jiwa pok-pok dia. Supaya kita tengok orang-orang kafir hodok duk dalam piti orang Islam kita. Buka piti dengan Quran, dengan terjemuh ke apa, dia dengar, dia dengar. Tapi dalam hati dia wallahu alam kita tak tahu. Boleh jadi kita skor katanya dia dengar, dia faham tapi dia rap midai ataupun dia start dulu lagi. Aku nak dengar saja ya. Aku nak dengar pan-pan. Supo dengan kita dengar ajaran agama lain, kita tak seterima dulu lagi. Lagu tu. Meroyaklah gajah rima ke apa pun aku tak sedengar ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم آية 54 سورة الحج. Kita pergi sekat tu dulu lah. Kalau dia ada masa lagi, kita tambah lagi. Sebagai jawab kepada ayat belum pada ni, iaitunya hubungnya dengan syaitan yang sentiasa goda manusia. Terutamanya nak goda Nabi Rasul supaya memesung ajaran Allah yang disapa kepada manusia. Allah ayat di sini katanya, ayat 53 ni, apa sahaja yang digoda oleh syaitan itu adalah sebagai satu fitnah bagi orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya dan orang hati kah. Orang yang tak terima ajaran Nabi, ajaran Rasul. Allah ayat katanya sesungguhnya orang zalim ataupun orang yang kafir tak terima ajaran Allah adalah berada di dalam pertentangan ataupun duduk dalam lawe sokmu ajari Allah, ajari Rasul buat selama-lama duduk dalam keadaan mereka itu jauh daripada kebenaran. Mari ayat yang ke-54 ni, waliya'laman ladzina utul ilm, dan juga supaya orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu. Orang yang ada ilmu yang sahih, yang betul, yang terikat hati dia dengan Allah Ta'ala dan cuci bersih hati dia. Dia yakin katanya, Quran ni adalah daripada Allah dan semua ajaran Nabi adalah benar dan betul. Ini sebagai jawab apa tu? Nak beza di antara orang kafir dan orang yang beriman. Terutamanya orang yang diberi ilmu. Ilmu-ilmu yang cuci bersih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu mereka berimej kepadanya. Berimej kepada Al-Quran, berimej kepada Allah sehingga tunduk taat hati mereka mematuhinya. Nop-nop dengan terimanya, junjungnya perintah Allah. Tak kira sama ada benda tu kecil ataupun benda besar, fardu ataupun sunat. Semua tu pakat terima belakang ajaran Allah. Masya-Allah. Tak. Dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ini kita kena yakin katanya. Orang dia beriman, beramal soleh, berilmu. Serta dengan dia nak. Dia sendiri duk cari, duk usaha, nak kepada kebenaran. InsyaAllah Allah Ta'ala buka jalan yang benar. Tapi bagi orang yang beriman, tak ada usaha, mai aunai dalam nak cari kebenaran walaupun dia beriman. Yang mengaku saja katanya dia beriman, Allah Ta'ala tidak akan buka hidayah yang sebenar kepada orang macam itu. Sebab itulah Allah firman di dalam ayat lepas pada ni dah, wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw la baghtatan aw ya'tiyahum 'adzabu yawmin 'aqim.
Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Ni tu herayak lagi hubungnya dengan cara hidup manusia. ولا يزال الذين كفروا في مرية من dan orang-orang kafir tetap di dalam keraguan terhadap Al-Quran. Ni tu hai bubuh dalam hati orang kafir lagu tu belaka. Ya waswah ha Quran. Adalah orang kafir pergi Quran, buka Quran, tengok. Dalam hati dia tu tak ada nak terima sejak daripada dulu-dulu lagi. Kalau tepuh pun tepuh tengok belak-belak. Tak pakai ni. Ha tu dalam hati puak-puak dia. Dia duk ragu-ragu tu sejak daripada mula Quran tu hewak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke akhir dunia. Orang yang Allah Taala takwi pehe Quran maka Tuhan wi jadi jauh hidup dia dengan Quran. Masya-Allah. Nah, ni ayat-ayat banyak di dalam Quran, kaca-kaca yang ada apa? Tuhan raya ha orang kafir. Wa fi adhanihim waqra. Ni tu heraya. Di telinga-telinga mereka itu ada menyumak. Menyumak-nyumak ni artinya katuk, supaya katuk lubang jebur tu dah. Pah katuk. Tak si jadi dengar saja tapi tak masuk di dalam jiwa puak-puak dia. Supaya kita tengok orang-orang kafir hidup dalam piti orang Islam kita. Buka piti dengan Quran, dengan terjemuh ke apa, dia dengar. Tapi dalam hati dia wallahu alam kita tak tahu. Boleh jadi kita skor katanya dia dengar, dia faham tapi dia rapmi dah. Ataupun dia skak dulu lagi. Aku nak dengar saja ya. Aku nak dengar pan-pan. Supo dengan kita dengar ajaran agama lain kita tak seterima dulu lagi. Lagu tu. Meroyaklah gajah rimah gapo apa aku tak sedengar ni. Aku dengar apa aku tak sebuh perut ni. Nak lalai tak sedengar. Tak sedap perhati apa ni. Tapi orang dia nak sungguh, dia perhati. Dia dengar, dia cari siapa temu. Ni cik katanya orang yang Allah Ta'ala nak buka hidayah. Macam tu. Dan orang yang Allah Ta'ala nak katuk pintu hati, pasang tu. Allah ayat. Sehingga apa? Hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut. Mari dengan katanhan. Kiamat mari barulah nak gambar, nak teriak, nak apa? Nak sesar. Atau datang kepada mereka azab hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka. Sampai hari dibakit, barulah puak-puak dia mula mikir nak kelik ke dunia semula, nak jadi orang Islam. Itulah yang Allah wayak di dalam surah Asy-Syu'ara. Law anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Jika kami boleh kembali semula, karrah, kami boleh kembali golek semula lagi kepada dunia, lanakuna minal muslimin. Nescaya kami akan masuk di dalam golongan orang-orang Islam. Tu perkataan orang kafir yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Puak dia sesar. Teriak sampai ke Tuhan katanya hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Supong jadi apa? Jadi daun kayu yang hancur. Duk kecek benda tu lor tu jadi siapa ke? Habis suara. Wing war dengan Allah Ta'ala nak kelik ke dunia, nak jadi orang Islam, nak jadi orang beriman, nak jadi orang berjuru. Siapa ke akhir? Suara. Habis suara. Mati dengan hatu. Hatu. Tak ada air orang kafir. Nyanyi orang kafir. Allah Ta'ala tanda siap-siap dah puak-puak dia ahli ni aku. Tapi kita tak tergamuk nak kecek depan sama depan katanya mung ahli ni aku. Yang tuhe duk wayak di dalam Quran. Kita nak dakwah dia jangan kata kepada dia. Tapi kena wayak tarik dia sikit. Ya nampak tak nampak. Hak tu ha Allah Ta'ala. Bukan ha kita dah. Inilah berhajat kepada orang bijak sana, orang cerdik, orang pandai. Tarik orang kafir supaya dia masuk Islam, dia pahal Islam. Kurang-kurangnya dia pahal
dia tak boleh nak pergi ang sikit lagi katanya, tak ada siapa duk pergi royak ke dia ha Islam. Apatah lagi orang-orang Islam kita yang kita bosel. Bosel lagi mana? Duduk semata-mata, duduk kerja rajin kerja. Bangun pagi kerja, petang kerja, malam kadang-kadang klik mari pak. Rajin belaka dalam hal cari makan ke dunia ini rajin. Tapi ngaji, tambah ilmu agama, tambah iman, tak ada nampak. Tak ada nampak nak. Ni orang Islam kita. Hak pasal tak ada mai aunai itulah. Orang Islam hak pasal mengaku katanya dia Islam, tapi cara hidup tak ada nampak katanya nak kepada Islam. Duduk haram semua hari-hari, duduk dalam dosa semua. Walaupun dia duduk semaya, duduk apa. Kita kena hukum dia, dia orang Islam lah. Nah, tapi tak apa tenang dalam hidup. Allah, apa kita nak buat macam mana dak? Allah raya. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Kuasa pemerintah pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah. Ia akan mengadili di antara mereka. Allah akan buat keputusan. Siapa betul, siapa salah. Atas dunia ni Allah Ta'ala tak hukum. Duduk masing-masing. Masing-masing bawa. Agama Islam bawa cara Islam. Kafir bawa cara kafir. Bawa lagi. Sapa ke hari akhirat sikit lagi. Barulah boleh hong belakang. Nak orang hong belakang. Sebab orang dia hong jalan dah tu. Dia tahu dah kebenaran. Dia tak berani dah nak top-top. Tak berani dah nak jelawai. Hak tu lah. Orang yang duduk di atas jalan yang benar. Hari tu adalah hari gembira. Tapi orang yang duduk dalam keadaan salah, tak betul dan dihukum nyaka adalah hari penyesalan. Yaumul hasrah. Hari yang sangat-sangat sesal. Orang-orang yang tahu katanya diri dia salah. Agama dia salah, pegangan dia salah. Akidah dia salah dan sebagainya. Pasal apa jang nak pergi duduk di atas jalan salah kalau sekiranya dia tahu katanya benda tu salah. Saya tangkam tam. Siapa jong nak wi jong apa nak duduk dalam salah kalau sekiranya dia tahu katanya benda hak dia duduk amal duduk pegang tu salah. Tak ada siapa. Kecuali orang bodoh. Orang yang tak reti sungguh jong duduk dalam salah padahal dia tahu katanya benda ni salah. Jalah tu. Orang bodoh mana? Orang cerdik, orang bijak, dia tak cari benda kesalahan, lepas tu dia tahu katanya benda tu salah. Inilah kita duk minta semua dalam semaya kita, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan lurus. Hak yin yan oleh Nabi dua ya. Quran dengan sunnah Nabi. Lepas tu apabila masa dia berlalu, kita boleh ambil perkataan orang-orang zaman dahulu, zaman sekarang ni, asalkan betul dengan ajaran Allah, kita pergi. Tak ada kira yuk semai mana-mana. Asalkan betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, alhamdulillah. Ha gitu. Itulah keadaan yang sebenar Allah Ta'ala raya. Lepas tu kita akhiri dengan ayat ni, ayat 56 ni. Iaitunya, maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh ditempatkan di dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat kesenangan. Maaf dah saya gisa lagi sebab ayat-ayat patipata dengan ayat ni. Orang yang beriman dan beramal soleh iaitu nya tempat dia syurga. Wallazina kafaru wa kadzabu. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Allah, orang kafir ni tuyuk samai dah daripada anak cucu Nabi Adam sampai ke hari ni sampai ke hari kiamat. Allazina kafaru patu wa kadzabu. Bukan kafir saja dak tapi menetel. Tak terima ajaran Allah, tak terima ajaran Islam, tak terima ajaran yang datangnya dibawa oleh rasul-rasul, maka mereka beroleh azab seksa yang menghina. Hak ni hak cerak-cerak dah. Dia panggil tai tua, pratap teran dan bang. Tak ubah dah. Sebab tu kita pun jangan ada syibih-syibih munafik, syibih-syibih kafir. Syibih ni artinya benda sikit-sikit yang jadi piah-piah masuk di dalam
dalam keng kita, dalam kop kek kita ke Islam. Yang ia biar nah, kita Islam jadi Islam bersih, cuci sungguh. Lepas tu jangan ada benar-benar puapan sikit sebanyak hawa kafe kita mari duk buat. Sifat-sifat munafik ada pada diri kita orang Islam. Ha, ni tak boleh berlaku tu. Sebab tu kita orang Islam ni kena cuci, kena bersih. Nah, kena cuci, kena bersih. Jangan we ada benar yang pasal puapan ha-ha akidah, pegangnya, cara hidup orang-orang kafir. Jangan, tak ada pada diri kita. Itulah yang sebenar yang Allah royak di dalam Quran. Nak jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu jadi orang Islam yang sempurna. Kenapa hai Islam? Belum pada kita nak mati, we pahalah Islam dengan sungguh-sungguh. We retilah Islam katanya. Lagu ning Islam. Bukan Islam duduk di semaya, puasa, zakat, haji saja dah. Hak tu rukun Islam. Tapi pembinaan Islam tu jadi ada sempurna di dalam cara hidup kita. InsyaAllah kita akan jadi hamba Allah yang soleh dan boleh duduk di dalam syurga. Dunia dan akhirat kita akan selamat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.